Hai guys, selamat tengah hari, selamat berjumpa kembali di channel saya, Aki Aktoy Channel. Pada tengah hari ini guys, saya mau masak daging bejit, bigok guys. Yang kawan saya orang asli yang bagi semalam guys. Oke guys, ikuti video saya seterusnya. Bahan-bahan yang saya guna guys, ada bawang putih, serai, kunyit hidup sudah tumbuk, kempar ratus, dan lada putih, ada halia, itu saja. Ini guys. Oke guys, saya mau buka api guys. Saya terus masukkan minyak. Kita tunggu minyak panas baru kita masukkan bahan tumis nih guys. Oke teman-teman, masukkan putih, halia, serai, kunyit hidup sudah ditumbuk, rempah ratus nih guys. Nih. Guys, kemudian masukkan gulung bejit guys, daging bejit, daging bigok. Dan salam. Pas saya masukkan air rebusan tadi guys, yang buang dia yang ini mantap. Lalu saya terus masukkan lada putih. Terus masukkan garam sedikit guys, banyak. Nanti saya guna kicap aja untuk sedikit. Masukkan daun tepus guys, ini daun tepus. Oke
Oke guys, setelah masukkan kecap, cabenya. Guys, kemudian saya tutup kejap lagi. Kita masukkan chili guys, lupa chili. Nah, chili. Jadi pedas sedikit guys. Terlalu pedas, tak tahan juga saya. Oke, kita tutup. Tunggu dalam 1 minit memang masak dia pasal daging bigok ni tadi saya sudah rebus dulu kan, sudah lembut. Oke teman-teman, saya mau buka. Wow, daging bigok kita begitu kita pun sudah masak. Wow. Tutup api guys. Wow, sudah merasa dia. Wah, lembut. Lembut. Cun. Mantap guys. Oke guys, sekian saja video daripada saya tengah hari ini. Jangan lupa share, komen dan subscribe Akiatoy channel. Bye bye.